Namaku Sheila, Marsila Silalahi. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara, perempuan satu-satunya. Mungkin dulu diharapkan mama kalian perempuan. Duh, anak baru itu harus bisa kerja di dapur. Jangan kan bisanya main aja sama anak laki-laki. Sheila! 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 Woi, Sheila! Tapi nampaknya mama kecewa punya anak perempuan macam aku. Itu? Eh, untuk apa kau ambil buku sebanyak ini? Tapi enggak dengan Bapak. Aku ini anak perempuan kesayangan Bapak. Bapak selalu punya cara menunjukkan salah. Ayo. Bukan dengan amarah. Maaf ya, Pak. Eh, jangan kemen hujan-hujanan. Langsung. Apa itu? Nanti dia kasih pulang, kan? Ya, sudah. Masuk. Bapak selalu punya cara membebaskan tanpa melepaskan. Kau tahu nggak pada main bola? Maksud kau apa ngejek-ngejek kawan aku? Jadi mau apa? Berantem? Ayo, kau pikir aku takut? Aku selalu percaya apa kata bapak. Kata dia, kita nggak perlu takut apapun. Kecuali sama Allah. Gitu dong. Sheila, itu ada kamu. Sini. Tapi kali ini bapak salah. Sheila. Aku pun takut. Sudah dibilangin. Sama mama. Anak baru itu gak boleh main bola. Masih aja kamu main bola. Apa, Pak? Kita nanti kau. Ayo, Pak. Ah, sebelah sana, Pak. Ya. Coba ikan tuh, Pak. Ah, dapat ini. Dapat, Pak. Dapat ini. Dapat banyak ikannya. Sekali, Wak. Udah besar pula. Alhamdulillah. Kami langsung ke baja, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Wak. Hati-hati kalian. Ya. Kita lagi sampai ke baja. Bersyukurlah, ya. Banyak pertemuan kita. Nah, ini dia, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini, Pak? Ambillah, buat kau. Bukalah. Dan cuma bapak yang paham akan mimpiku.
Kau ingat itu? Opung kam, inang tua kam, amang tua kam, tulang kam. Mereka semua itulah yang bayar kamu sekolah kedokteran sebelum kamu dapat beasiswanya. Nah ini, Andika, adik kami itu lulus SMA, mau masuk sekolah katanya. Cila kemana lagi? Ya, SMA kecamatan lah. Kalau lulus SMA nanti, Cila amanya itu. Kayaknya mama nikahkan aja adik kamu cepat-cepat. Pusing mama. Kalau kam, janganlah kam nikah dulu. Bantu mamamu ini sebelum Andika dapat beasiswanya ya. Ya. Assalamualaikum. Mak, mama, pingin aku sekolah di Medan. SMA negeri favorit. Aku nggak mau kalau nanti aku masuk SMA di kecamatan. Nanti nggak lulus pula aku SPMB. Terus mama nikahkan pula aku. Anak ini, aku aja cari perkara. Mama, sudahlah, Ma. Kalau bisa bicara dengan Lisa, nggak perlu main tangan. Iya, Ma. Iya, Ma. Sudah sana. Mana kamu? Biar, Mama, kau kalau bicara sama si Sila, jangan bicara masalah pernikahan. Kau kan tahu reaksinya gimana. Abang ini selalu aja bela anak itu. Ambil lagi galuh yang panas. Hati gue panas sih. Mau? Oh. Ha, belajar kau ya, Bang. Mancing dulu aku. Ayuh.
Macam kucing aja kamu nyuri-nyuri makanan di dapur. Duduk kamu situ. Duduk. Kita bicara. Nah, ini. Papa kamu tadi nyuruh mama simpan paha ayam ini buat kamu. Ayo makan. Makan. Terus, gimana rencana kamu nanti? Aku sekolah swasta aja lah, Mak. Sekolah negeri tutup pendaftarannya. Andeku, nakku. Nande. Sekolah swasta itu mahal, Marsila Silalahi. Gini aja lah. Kalau kamu masih mau sekolah, masuk pesantren aja lah. Pesantren, Mak? Iya. Biayanya juga terjangkau. Dan biar kamu tahu bagaimana jauh dari keluarga. Kalau aku masuk pesantren, bagusan aku gak usah sekolah lah, Mak. Bah! Hei! Mas kepala kali, Bah. Inang, sebaiknya kau masuk pesantren. Seperti apa kata mamamu? Tapi kan, Pak, kalau aku masuk pesantren, Bapak sama Mama nanti rindulah sama aku. Aku pulang waktu liburan ya cuman. Ayolah, Pak. Bapak pikir-pikirlah lagi. Manja-manja pula kau situ. Sila, Mama kami ini gak segitunya, Sila. Jangan kau berlebihan. Lebay tuh kata anak sekarang. Bapak tahu aku kecewa sama Allah. Bapak buat pula aku kecewa sama Bapak. Aku gak mau masuk pesantren, Pak. Gak mau aku. Kau kecewa sama Allah, Ina. Astagfirullahaladzim. Istighfar kau. Itu karena kau belum mengerti. Kalau Allah Maha tahu dengan segala yang terbaik buat hambanya. Tahu aku, Pak. Aku pun gak mau ngerti. Sini dulu. Ina, kalau kau mencintai segala sesuatu dengan asma Allah, kau tak akan pernah merasakan kecewa dan sakit hati. Permisi ya, Pak, ya. Permisi. Permisi ya, Pak, ya. Assalamualaikum, nakku. Waalaikumsalam, ada apa, Bu? Begini, nakku. Anak ibu namanya Marsila. Anak ibu itu pintar, tapi banyak pula akalnya. Ibu takut dia mau menggagalkan kelulusannya. Jadi, apa ada jalur khusus, kah? Maksud tanpa syarat begitu. Maaf Ibu, kami tidak mengenal jalur khusus. Anak Ibu harus mengikuti ujian seperti yang lainnya. Baik, berikutnya Marsila Silalahi. Sila. Marsila Silalahi. Sila. Sebentar. Kami panggil itu. Bisa. Jangan lupa kau baca doa, ya. Ya, silakan. Ya. Masuk sini. Bagaimana kalau begini? Ya. Ya. Mohon maaf ini Ibu. Mohon maaf ya Pak. Maaf kurang sopan. Sebentar aja. Maaf ini. Sebentar.
pelajaran Iqra kamu sudah sampai mana? Iqra satu. Kalau ya, kita nggak usah buang-buang waktu. Bisa kok. Silahkan buka Al-Quran, Juz 30. Surah An-Naziat, baca ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wannaziati ghorqa wannashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Sadaqallahu lazim. Itu seperti perjalanan. Kalau hidup itu perjalanan, berarti kita akan sering meninggalkan atau ditinggalkan. Aku gak mau kedua-duanya. Rija ya, terima kasih. Berat kali. Sila, Sila, kamu di rayon Khadijah satu, ya? Kau ingat pesan Mama, jangan kamu buat pula masalah di sini, ya? Apalagi sampai kamu dikeluarkan. Mama nggak punya uang lagi, Sila. Ya? Iya, Ma. Assalamualaikum. Salam. Bang. Ah, baik-baik kau ya.
Sila. Baik-baik kau ya di sini. Ya. Iya, Mak. Sila. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rayon yang bakal kalian tempatin dan itu kamar kalian. Coba perhatiannya, ini ada 4 santri baru yang bakal nempatin Khadijah 1. Jadi, perkenalkan diri kalian masing-masing. Nama aku Marsila Silalahi. Aku dari kampung Silalahi. Nama I Manda. Shelly Amanda. I from Malaysia. Nama awak Siti Aisyah. Awak kau orang Minang. Nama lon Cik Faradilah. Panggil saja Icok. Gampung lon di Aceh. Sudah. Kalian bisa menempati tempat tidur kalian di sebelah kanan. Pilih masing-masing. Ayo cepat. Aku di pojok lah. Cok di sini ya. Maghrib, ayo ke masjid ya, yuk. Ayo ke masjid, yuk. Iya. Kak Salma galak loh. Ntar kalau telat, kita bisa kena hukuman. Memangnya nggak ada dispensasi untuk yang bermasuk koha, hah? Iya. Soal akhirat. Nggak ada tawar-menawar. Kau mau negosiasi sama malaikat Malik? Mati. Ya Allah, kau mati. Cap. Cepet. Iya, Isa. Aku nyusul ya, Cep. Hah? Sila, kenapa? Sakit? Iya, perutku ini, weh. Sakit dikit. Aduh. Sila, Amanda. Awak kan tak sembahyang? Sudah mau azan, ayo cepat, baga. Sakit ini perutku, Cut. Udah, kan pergi lah sana. Amanda, cucu tinggal kan? Tak apa, ya. Cepat, cepat. Kenapa kamu gak sholat jamaah? Pura-pura sakit? Ukti hitung sampai 3. 1. 2.
Karena kita baru menyadari kita bisa jatuh cinta pada salah satu siklus waktu. Senja. Dan seorang pangeran yang mengusung matahari di kepalanya. Putih. Kamu itu. Ish, kau. Astagfirullah. Maaf, Putih. Ish. Baru aja aku mau ngasih tahu kalau itu tuh tempat wudu. Taunya aku. Tempat wudu cowok. Sheila, kenapa ya senyum-senyum cuma itu? Mukanya juga merah, kenapa tuh? Masa? Ini nih. Sekali gue rasa. Jangan berisik! Ayo bangun, bangun, bangun. Kita sholat ke masjid. Sudah mau subuh ini. Satu ayat Al-Quran, jadi dalam satu tahun Qomariyah kita akan hatam Al-Quran. Rukun Islam itu ada lima. Amanda, coba sebutkan rukun Islam yang keempat. Sheila? Ustazah, masih bisa nyaku makan. Menurut kamu, Sheila? Ustazah. Kamu tahu ini jam berapa? Ingat, Sheila. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membuang-buang waktu. Kamu harus belajar dari kesalahan kamu. Aduh, patah ini rasanya. Sampai. Hey. Bukti, siapa suruh kalian duduk? Ustaz. And now? You Sheila, please tell and give me your opinion or your idea about study overseas. Tahu aku jawabannya Ustaz. English please. Yo, oh, pakai bahasa Indonesia aja aku nggak bisa jawab. Apalagi lah ini pakai bahasa Inggris. Inggris. Kenapa?
hidup di pesantren, kita akan terbiasa melihat keadaan ini. Belajar di mana saja. Dalam posisi apa saja. Bahkan di tempat yang gak terduga. Belajar kau. Perjuangan keras mereka justru membuat aku ini tertekan. Siapa? Nih, tak mau. Pan. Ustazah masih daur jam segini, ha? Eh, cepat kita pergi. Sekejap. Macam mana Sheila ni? Sheila, awak jangan buat suara, ya? Loh, tanya Sheila. Tanya dong, Sheila. Mau ke mana kalian? Sheila, kadang sendiri itu lebih bermakna daripada bermain. Ise! Woi! Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa. Keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Alhamdulillah. Sabar. Mangga hasil kerja keras kita. Kita itu harus berterima kasih sama pendiri pesantren karena mereka udah menanam pohon mangga itu. Bau apa kok, ha? Oleh-oleh angin dari pohon itu. Masih mending aku cuma dioleh-olehkan angin, bukan jatuh dari pohon. Allah itu masih melindungiku. Terkadang kesendirian itu memang lebih bermakna daripada keramaian. Betah nggak saya tinggal di sini, ha? Ini jalur kita, ini kita kali, weh. Semuanya diatur-atur. Bangun, makan, bahkan sampai mandi aja pakai jam. Kayaknya kita ini perlu kalungin jam ini aja ke leher kita. Setuju, Klen? Setuju. Awak kan malas kerjaan tugas, bukan berarti awak tidak betah. Betul kau, Cut. Sheila, Cut. Kita tuh tinggal di pesantren. Ya wajar kalau semua serba diatur. Awak kau ini mana? Awak sih lah biasa kau begini. Mau apa gampang? Tinggal ikuti saya lah. Kenapa tengok ai? Awak kau bagaimana? Manda, ingat nyo, awak kau tuh punya sikap. Jangan dikit-dikit tidak enak dengan Sheila, nyo sya? Punya sikap, Manda. Biasa je. Biasa saja. Tidak ada tuh biasa saja. Suka-suka, tidak-tidak. Tinggal pilih. Tidak usah pakai alasanku, tidak apa-apa. Ayo cepat, bagah.
Koda. Jawab cepat. Koda tahu. Suka. Ah, Amanda suka. Marilah. Mikir apa kau? Hei, kenapa pula kau Manda? Sebetulnya Ata suka lah kak sini Sheila. Tapi Ata sampai hati lah nak bagi tahu Icu dan Ais. Terus, kayak mana maumu? Kayak tak tahu lah. Apa lari aja kita dari sini, ha? Lari kita lari. Hei, Sheila. Tak boleh itu, Sheila. Tak boleh. Kabur itu enggak apa-apa. Asal kita punya alasan untuk kabur. Biar kita enggak kena marah sama orang tua kita. Perlu itu alasan. Walu alasan. Hah. Kenapa usil apa? Ya suka aja. Ya suka pula. Lagi pula, kalau kita punya walu alasan, masih masuk akal. Daripada cuma sada atau dua. Ah, kayak mana? Sudahlah. Aduh, cuma 6, kurang 2 lagi nih. Apa lagi ya? Iya. Ini harus walu alasan. Apa lagi ya? Hei, kamu yang waktu itu di tempat wudhu kan? Iya. Kamu masih ingat aku? Ayo lah Manda, ini kurang 2 lagi. Apa menurutmu? Ini apa lagi nih Manda? Kok ini itu batas wilayah santri laki-laki? Jangan sembarangan kau. Oh gitu, jadi ini kawasan perempuan? Iyalah. Berarti aku gak boleh kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, duhai engkau sang rembulan. Perkenalkan, hamba cuma debu tak berarti baik. Apalah ini? Asik. Ya. Tak banyak kata yang ingin kutuliskan. Anggap
saja ini salam awal dariku. Esok saat telah dituntaskan sholat asar, kita bertemu di tempat aku titipkan surat ini. Tertanda aku sang debu. Wow. Dia dan jumpa esok. Ah, onde. Baru-baru lah dapet penggemar. Pens. Udahlah. Itu angkatan pujaga baru. Tinggal zaman tuh surat. Rembulan, terima kasih kau sudah mau datang. Dari awal bertemu, aku mulai merasakan ada rasa yang berbeda. Mungkin inilah yang dinamakan cinta. Rembulan? Terima kasih suratnya kemarin. Mau lihat ya? Sama-sama, sama-sama. Aku punya satu puisi lagi buat kamu. Ini. Rembulan. Kamu kenapa, Rembulan? Puisinya belum aku baca, tapi kamu udah. Ambil aja Rembulan, baca sendiri aja ya. Apa kau ini? Ambil. Ini suratnya, tapi Rembulan ini. Rembulan ini suratnya. Gila. Rembulan. 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 Gila. Gila. Diperlihatkan pula aku. Rembulan. Ish. Tak pelak. Esil. Itu surat untuk kau. Kenapa kau ambil lagi? Udah aku buang tadi. Salam kenal. Duhai engkau sang rembulan. Rembulan. Gagah sih. Rembulan. Jadi ini surat keberapa yang sudah kau buat dengan si Abu itu? Tapi aku ini tidak kirim-kiriman surat dengan dia, Ustazah Jana. Cuma terima saja aku. Marsyila Silalahi, yang namanya surat-menyurat pasti ada dua orang. Kalau salah satu mengabaikan, tidak akan terjadi yang namanya surat-menyurat, mengerti? Ini gak akan berlanjut, Ustazah. Kau bisa pastikan? Ya, karena aku ini gak suka dengan dia, Ustazah. Ya udahlah, nanti akan ku bilang lagi sama anak itu. Pakai apa? Surat juga kan? Maafkan aku, Ustazah Jana. Maafi Mushkila, tapi bukan berarti kau bebas hukuman kali ini. Ayo,
peristiwa ini alasan ke-8. Jadi aku gak punya alasan lagi untuk tetap di sini. Sakit. Iya. Aku baru dari luar pesantren. Aku baru beli obat di apotik. Hah? Eh, Pau. Boleh rupanya? Boleh lah. Asal kau izin ke pengasuhan. Dan obat di klinik sudah habis. Dan kalau kau punya penyakit berat. Walana belu Manda ini habis, Ustazah. Ana mau ngawanin Manda ke apotik. Asma? Kamu ada asma? Iya. Ya Allah. Manda. Ayo mbak lihat ke sini. Udah. Tapi mereknya beda. Gak ada, Ustazah. Ya ampun, Manda. Tapi yakin bisa pergi ke apotik sendiri? Ana di kampung biasa kemana-mana sendirian. Kami kan berdua, Ustazah. Atau minta temani sama... Gak usah lah, Ustazah. Kami ngerepotin. Gak usah lah. Aduh, Manda. Yaudah, kalian boleh pergi sekarang. Kalau sudah dapat obatnya, langsung kembali lagi ke sini ya. Jangan lama-lama. Hah? Ayo cepat-cepat. Oh iya. Syifa. Assalamualaikum. Oh, Syifa. Mandanya dijaga ya. Hati-hati. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana alamat kau di Medan? Hah? Siap ku antar kau ke sana. Barulah aku pergi ke rumah itingku. Bapak aku sama mamaku, hah, nggak berani lah itu nyuruh aku balik ke pesantren. Sheila, Sheila, Kamila, Sheila. Maksud kau? Nah, saya tertinggal kok Kamila. Betul kau? Iya. Hai, Andiko, Manda. Cuman nyeku ini. Kau ingin pulang ke rumah tuamu, tapi kau lupa pula alamatnya. Hai, kemana nih, kemana lah? Kau kan pernah kesini, hah? Ingat lo lagi. Ingat. Iya. Ayo rasa kak sana tuh ada bangunan tinggi. Makasih, Pak. Eh, Manda. Betul ini masjidnya? Hah? Tak tahu lah, Sheila. Gak yakin ya kau? Lama jam. Panas sekali, Pur. Hai. Sorry, Sheila. Ayolah, minum dulu kita. Aus. Bang! Air putih lah, satu. Satu, enggak dua. Air juga. Dua. Berapa? Satu, 5.000. Berapa? Satunya 5.000, dua 10.000. 10.000? 5.000. Air aja, Sheila aja. Apa? Sheila! Astagfirullahaladzim! Kenapa? Sheila, boleh ayah, Sheila! Boleh ayah hilang, Sheila! Yakin kau? Sheila, tanda! Yakin kau bawa? Yakin, Sheila, yakin!
tadi itu ada orang. Banyak hilang. Kayaknya kau ini pernah copet. Gimana hilang oleh ai? Udahlah. Ini mulai. Duduk. Minumlah, minum. Biar lebih sabar. Sheila. Oleh ai, Sheila. Pernah kau dengar cerita tentang kerajaan Senja? Di kerajaan Senja itu ada Pangeran Senja. Mana ada orang yang ragu sama kegantengannya itu. Apalagi kalau nengok dia lagi berkuda saat senja. Lama ganteng kali. Sheila. Sheila. Oh, Sheila. Nanti aja lah ceritanya. Ayo, cepat. Tapi... Assalamualaikum. Bu, Sheila, udah siap. Iya, Bu. Saya lihat dulu ya, Bu. Ya, Ibu. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Baru nanti kau kubantu. Manda, ayo cepatlah. Iya, Sheila. Ayo, cepat-cepat lampu merah ini dicaplah, Sheila. Ayolah kau, kau loncat saja. Ayolah. Stop, Sheila. Anggap Jenny tak kayak kita.
Sheila. Aduh. Hei, aduh. Aku pasti gak percaya kita ini ada di mana sekarang. Aduh. Mana? Aduh. Ayo, lihat. Aduh halaman. Ya Allah, Sheila, ini memang dapetan dari Allah, Kak. Allah udah tentukan kita ke sini, Sheila. Oh, ini kemana sih? Aduh. Manda. Kita ini gak bisa kayak gitu aja lapor ke Uhti Pengasuhan. Aduh, halaman. Aduh, aneh kok. Ayo turun. Anda sudah baik-baik saja, kan? Iya. Baik. Alhamdulillah baik. Anda, kok baik? Iya, baik. Alhamdulillah. Ya udah, habis minum, langsung kembali ke rayuan istirahat di sana, ya. Bagian dari takdir. Iya lah. Memang itu bukan. Kalau memang betul, ya udah, sekarang aku tanyakan lagi. Berarti takdirku ini selalu berhubungan dengan mobil pick up. Pick up yang selalu membawaku kembali ke pesantren. Kemana aja nyapa ini? Mama sama bapak kau dari tadi udah datang. Cepatlah kau ke sana. Aduh. Ana walanyo. Siap perpustakaan, kan? Ayo. Yo. Hati-hati. Waalaikumsalam. Pak Riza. Tolong aku, bisa. Bilang sama mamaku kalau aku ini sakit.
ya. Enggak. Ayolah, aku ini betulan sakit loh. Di badanku ini meriang kali. Panas. Panas aku. Ya, ayolah. Lagi pula, sesama umat manusia itu, kita harus saling tolong-menolong. Ayolah. Ya. Mau lihat deh. Sila. Aduh. Kok jadi aku sih yang sibuk? Sila. Sabar kau ya. Sudahlah. Aku duluan ya. Parisa. Yaudahlah. Perpustakaan di sana. Icut sana. Icut. Itu silanya, Bu. Oh ya, makasih anakku. Iya, Bu. Saya tinggal dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Mama. Mama. Sakit, Ma. Sakit? Sakit kau bilang? Lebih sakit mana dengan mama yang kau bohongi, Sila? Mama tahu, kau pura-pura sakit kan? Pasti karena ada bapakmu. Sampai begitu sakit hatinya kau sama dia. Bapakmu datang ke sini meneok, tapi kau tak peduli. Biar kau tahu ya, Sila. Sempat-sempatnya bapak kau datang ke sini walau dia sakit. Cuma buatmu, Sila. Ma, aku nggak betah di sini, Ma. Oh, jadi karena itu ya, kau buat semua ini ke bapakmu? Karena bapakmu nggak sepaham lagi dengan kau? Astagfirullahaladzim. Ini dari bapakmu. Oh, Mama, mau kemana kau, Ma? Ya pulanglah. Kau sakit kan? Kau butuh istirahat. Pesan mama buatmu, banyak-banyaklah kau berzikir, minta ampun kau sama Allah. Mama, Ma. Mama. Ma. Bang. Ya sudahlah. Ayo kita pulang. Pulang, Bang? Iyalah. Kau nggak kenapa-napa, kenapa kau melamun? Yo, Cut. Cut, tak nasi sorry kat kita orang ke, Cut? Tak elok lah, simpel problem sendiri. Kenapa? Cut, kau akan tak mengerti. Kau pun nggak cerita. Kayak mana lah kami bisa ngerti? Ha? Cut, ceritalah, Cut. Cut, tak seperti awak, Kak.
awak punya keluarga yang lengkap, perhatian. Minggu lalu bapak mama Aisyah yang datang. Tadi baru saja kau, Sheila. Cut, tapi Abi Umi Ai tak pernah pun ngedivin Ai. Hah? Tapi awak akan diantar saat pendaftaran, kan? Cut, tak. Cuma diantar sama paman. Umi. Umi sibuk cari kerja untuk biaya Cut dan adik Cut. Bapak tak tahu Cak ke mana. Cut. Cut. Yuk. Kau anggap kita ini siapa, Cut? Cut. Kita ini sahabatmu, Cut. Renteng olahin. Ini belanga. Tengoklah. Belanga ini. Mana belanga? Pusil. Ah, tak boleh ke you pakai imagination sikit? Ada ini ada nih belanga. Cuman orang yang punya mata hati yang bisa nengok. Cut bisa lihat kok. Seh. Di antara kita empat, si Icut lah yang paling pakai logika. Dia aja bisa nengok, kenapa kau enggak? Ah? Ayo, belanga kok. Lebay kali kau pun. Ini itu belanga. Belanga air mata kita empat. Di sinilah kita taruh air mata kita. Air mata sedih atau senang. Kita nggak boleh biarkan belanga ini sampai retak. Janji? Janji. 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 Ya, aku simpan dulu lah ini belanganya. Aman. Ya udahlah, ayo cerita. Kayak mana rencana kalian selalu lulus dari sini? Mulai dari kau lah, Cut. Gimana? Cut mau lulus dengan yang terbaik. Karena lulusan terbaik, otomatis kerap ngajar di sini. Dengan itu, Umi tak perlu capek-capek kerja. Biar Cut saja yang biayai semuanya. Now you Sheila. Cemana? Kalau aku mau kuliah sastra, abis itu nikah. Jadi ibu rumah tangga sambil nulis novel. Sheila, buat apa awak ke kuliah kalau jadi ibu rumah tangga? Sil, kau mau jadi nyonya abu ya? Tadi ku bilang nama si Abu. Apanya klaim ini? Ibu rumah tangga Abu. Cut. Memang kenapa rupanya sama ibu rumah tangga? Sayanglah kuliah wak ke Sheila. Sil. Kalau bukan Abu sialai. Cerita. Sheila. Cerita Sheila. Ya Sil. Just. Oke. Ya. Jess! Skap duduk sempurna! Jess! Allahumma arinal haqqa. Allahumma arinal haqqa. Warjudna tiba. Warnal batila batila. Warnal batila batila. Warjudna sinaba. Ah, Imah!
Lahaulah. Wala kuwata. Illa billahi la ilaha illallah. Yang duduk. Semua duduk. Enggak bisa kok tengok. Tengok. Ada kedua di belakang. Kedua. Ah. Yo. Ah, gagah. 8 lah. Ahi. Bentar. Ya, oke. Hah? 8. Ah, Lele, lihatlah. Dia sudah ada yang punya. Masih mau tetap dikasih 8. Dikasih Le sudah untung. Ah. Kalau Iko nampaknya udah ada harapan, Sil. Yo minus. Sila, ni cuman yang ni tak faham lah. Sila, Sila. Liburan semester ini aku enggak pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah Nini Itingku. Konon katanya, Itingku terkenal punya tangisan paling histeris dan mengharukan. Jadi Itingku sering diundang ke acara pesta adat kematian. Tangisnya bisa menghipnotis orang lain untuk ikut menangis. Tuh. Nek, Iting. Sini, Nak. Lihat. Bapak bawa ayam goreng buat kau. Dimasak mamamu setengah matang. Biar bisa dimasak lagi sama nenekmu. Ambil. Makasih, Pak. Begitu marahnya kau sama bapak, Nak. Tak betah rupanya kau di pesantren. Iya. Hah? Inang, tak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Liburan kali ini, tak pulang kau ke rumah. Masih marah kau rupanya sama bapak. Kalau begitu, baliklah bapak. Inang. Sudah lama bahu bapak ini kering keronta. Karena sudah lama tak ada lagi yang menangis di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhape lalak sila. Berhape-hape kami anak aku. Nggak bikin apa itu. Akulah aku angkainya sila. Nenek Iting. Di pesantren dilarang aku bawa hape.
apalagi buka internet. Mumpung lagi libur aku ini. Ayo ngaji lah kamar HP aku. Aku lah kok cocok bagai. Bapak nu pitun lo kelong apa dengan aku langna. Di bagai lah sa aku. Bagusan aku gak tahu apa-apa. Daripada aku tahu satu hal kecil tapi buat aku kesal. Apalagi kalau tentang perasaan. Gak terasa. Udah setahun aku di sini. Panggung Gembira adalah ajang para santri kelas 6 untuk membuat sendiri panggung semega ini. Cahaya lampu, tarian, bunyi-bunyian, seruar menyebut keagungannya. Hidup sekali. Hiduplah yang berarti. Semester ini, kami mulai aktif di organisasi. Aku di jurnalistik, Manda di pramuka, Icut di penerimaan tamu, sedangkan si Aisyah di Jamiatul Hufaz. Seperti janji kami, kami berbagi air mata. Kalau seseorang menangis lebih sering, kami akan minta air mata itu dibagi rata. Ya. Ya. Silakan. Astagfirullahaladzim. Shirley Amanda, silakan. Masih kepikiran pidato bahasa Inggrismu. Lah sudah kau? Chatnya Naisha saya sudah. Tenang, ada solusiku. Apa Sheila? Ku beritahu, tapi kau harus bantu aku menjemur dulu. Bukannya you udah nak finish ke? Ya, siapa pula yang bilang? Tuh. Astagfirullahaladzim, Sheila. Second. Peace be upon our messenger, the last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. May we become his followers and always keep and do his sunnah till the hereafter. Dear my friend, let me stand in front of you to deliver my speech under the title Muhammad will stand down kecuali to be God's mercy for all the creatures. Paham? Dear my friend, if you look backwards to the history of Arabic life, we will find that they live in darkness. Gambling, prostitution, and crime become their habit. Jatuh gak dia? Wah, kasih sih.
ini. Shh. Yaudah tengoklah. Ayo tengok. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ingat rumus 5W1H. Itu adalah rumus standar dalam penulisan jurnalistik. Dan yang paling penting, opini kalian tidak boleh masuk di dalamnya. Nah, sekarang silakan kalian cari berita seputar pesantren. Satu jam lagi kita ngumpul di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian tulis apa kalian? Tahu. Wah, sama mulu aku juga nggak tahu. Udah deh, kalian duluan ya. Bagus banget. Kamu suka nggak? Enggak. Ya, suka lah. Sama suka sih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Dipakai ya. Jangan sampai hilang. Iya, pasti. Yaudah deh, pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, kamu ngikutin si Jimena Resik juga ya? Iya. Shhh, Cila. Nyantai aja, gak usah gugup kayak gini. Kayak aku nih, relax. Cila. Cila. Rembulan. Lagi apaan? Kos kaki. Sih. Pinjem dulu kos kakimu. Demo ini. Cepatlah. Dari kos kaki kau. Oh, nanti kau sih cinta. Jangan provokasinya. Cepatlah. Assalamualaikum, Ustazah Rina. Waalaikumsalam, Ustazah. Mohon maaf, saya akan menyita waktu Anda untuk memeriksa kos kaki kaki kita. Silahkan, Ustazah. Oke, semua kakinya dikeluarkan. Anti Sila, Bu Anti Aisyah, kok putih? Ini kan hari Kamis, seharusnya hitam, Ustazah. Hitam, tapi kenapa digunakan? Oke, ini peringatan yang terakhir untuk kalian berdua. Pahim Tuma? Pahim, Ustazah. Yang lain jelas? Paham, Ustazah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Eh, memang harus kayak gini. Lo mau pakai imbal balik pula. Hei, apa salahnya ganti tugasnya Icut? Eh, siapa tahu berkasnya? Iya, oh. Berkah kau bilang? Hei, musibah ini namanya. Musibah. Kamu apa? Enggak apanya. Aisa, kenapa nggak masuk kelas ini? Tadi disuruh ambil kapur Bu ya. Ya, udah masuk kelas. Kami mau bicara dulu sedikit Bu ya sama Rifki. Rifki boleh ikut Bu ya? Oke. Iya Bu ya. Mana Roy kau? Gini kok, musibah? Apa berkah? Ini ditambahin lagi supaya lebih lengkap ya. Kamu gimana? Nah, tolong diperhatikan tanda bacanya supaya lebih bagus lagi. Gimana tugas kamu? Ini sebetulnya masih belum selesai aku. Terus masih banyak juga ini yang kebalik-balik. Bingung. Gak apa-apa, nanti saya bantu. Nah, tugas kamu adalah kamu akan meliput pertandingan silat persahabatan dengan pesantren Al-Hikmah ya. Hah? An mau, Uti? Iya, kau. Kenapa? Keberatan?
Enggak. Ya udah lanjut lagi tugasnya ya. Sila, ayo. Ah, iya, iya, Bang. Di. Itu Sila. Titi mau pergi meliput kan? Titi Mbak Rifki ya. Iya, walaupun Mbak Rifki adalah sepupu aku, tapi sudah aku anggap seperti kandungku sendiri. Meskipun kami sepupu, Fariban gak berlaku buat kami. Tapi kenapa kau bilang itu sama aku? Iya, karena aku rasa kamu berhak tahu. Isi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi berhasil. Tasnya biar aku bawain ya. Hei, gak perlu. Gak usah. Sila, tas ini berat. Yang ada punggung kamu sakit nanti ya. Biar aku bawa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Sila. Gak apa-apa. Aku... Kau ini betul-betul. Aku tunggu kau. Tapi aku ikhlas, Sila. Sila, aku ikhlas. Sila, makannya sedikit ya? Dari visi jurnalistik, kamu sendiri ya? Iya, Ahi. Karena ada liputan yang lain, jadi kami bagi tugas. Iya. Anawalan. Rifki, Salma. Ya, Pak Ustaz. Gimana kabarnya? Gimana buat persiapan besok? Oh iya, aku boleh duduk di situ. Pak Riza, sini lah, duduk di sini. Duduk, kosong. Banyak kali kau ambil. Makan, janganlah berdiri. Kan ada hadisnya. Benar Sila, memang ada hadisnya. La yasrubanna ahadukum qa'iman. Dilarang minum sambil berdiri, apalagi makan. Kursi.
Dan siapapun pemenang hari ini, itu tidak masalah. Dikarenakan ini hanya mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Mari kita saksikan pertandingan pencaksilat pada hari ini. Bisa kita mulai, Ahi? Bisa. Kutengok, kau suka nulis ya? Selain jurnalistik maksudku. Iya, Ahi. Aku merasa menulis itu membebaskan aku. Kalau aku gak suka baca novel. Novel itu terlalu ngikuti perasaan. Mengikuti perasaan itu melenakan. Mengikuti logika itu membutakan. Gak suka aku. Gak semua novel bercerita tentang percintaan, Ahi. Banyak pula yang menceritakan tentang hal yang lain. Kamu nikmati ya jadi penulis? Berasa jadi tuan ya? Aku ini hanya memungut kalamnya. Semuanya udah ada. Aku ini cuman suka menulis, bukan mencipta. Aku gak akan lupa peristiwa hari ini. Dia bukan cuma terekam di lensa kamera, tapi juga di ingatanku. Ya, bisa tolong ceritakan artikel ini aku buat 2 tahun lalu. Ternyata peristiwa ini gak mengubah apapun. You masih dia tetap pangeran senjaku. Yang cuma ada... Ustaz Rifki. Dalam mimpi. Cuma nostalgia, Nyamanda. Gara-gara tulisan tadi, aku jadi percaya sama senior.
terus sekarang jadi pimret. Man, nggak terasa ya, setahun lagi kita di sini. Alhamdulillah. Iya sih ya. Hasil. Dah aku sentrif kila diwan. Hah? Ustadz Rifki? Iya, iya. Ayolah. Sekarang dia jadi ustadz di pesantren ini. Sikap jaga jaraknya makin menjadi-jadi. Sekarang yang ku mau cuma secepatnya lulus dari sini. Sheila? Ada apa? Ustadz manggil Ana? Enggak, saya manggil kamu. Jangan main-main lah Ustadz. Kalau Ustadz gak manggil Ana, terus kenapa? Ya, tapi saya gak manggil kamu. Ya udahlah kalau begitu. Ana pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana pamit, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bohong kali kau ini. Mau kau tokoi pula aku. Ustadz Rifki nggak manggil aku. Ah, ya memang bukan Ustadz Rifki, tapi Buya. Buya. Ah, kau udah percaya? Kau ingin dijodohkan sama Ustadz Rifki. Kau kan suka menjodoh-jodohan kasih sama santri. Ah, atuh. Gerak. Gila sama sekali ya. Gerak. Kau siap dilamar yo. Apa pula? Apa pula lagu ini? Mungkin begini cara Allah menguji hambanya. Aku hanya harus menunggu, karena telah disediakan jawaban darinya di ujung sana. Sila, tak telepon dari rumah. Halo, ada apa, Mak? Sila. Kamu Sila. Hah? Mak. Mak. Hidup ini seperti papan jungkit. Saat aku merasa melayang ke awan, tiba-tiba sekarang aku merasa meluncur jatuh. Jatuh ke dalam jurang. Bapak, mulai sekarang. Bapak maafkan aku, Pak. Maafkan
Aku harus menyimpan hujan ini sendirian. Bapak peracal rumah. Bapak peracal rumah yang hebat. Bapak membangun dengan tiang-tiang yang kokoh. Tiang agama. Saat Bapak pergi, rumah ini gak akan runtuh. Contoh tulisanmu yang terbaik. Ya, semoga bermanfaat, Sila. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih. Ciri-ciri orang munafik. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, ia akan ingkar. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi salah Sheila itu apa, Cut? I tak faham lah. Salah Sheila? Ya, karena Sheila itu egois. Dia pengen menunjukkan bahwa diri dia yang terbaik. Cut, awak kok udah mengarati? Kenapa kau bisa semarah ini? Syekh, Sheila biasa tulis artikel di media. Ya menulis pekerjaan yang gampang lah buat dia. Nggak adil kalau dia ikutan lomba menulis itu. Dia tuh pandai.
Hei, Sil, kenapa kau harus ikut? Tuh kau, Cut. Harusnya kau itu bilang, Cut, kalau kau pun ikut lomba itu. Ngomong. Jadi aku gak ikutan lomba itu. Yolah, Cut. Harusnya kau mah ngece lah. Ayo, Cut. Kenapa you tak cakap dari awal? Yo, Cut. Aku kena bagi tahu Kak Sheila. Bicara lah, Cut. Sahabat itu gak perlu sampai ngomong. Sahabat akan paham dengan sendirinya. Kecuali kalau awak Kak ini bukan sahabat. Sheila. Segala omongan kamu mengenai belang air mata itu, semua omong kosong. Biar awak urusin, Cut. Cut. Okti. Min aina anti? Ayya saa al-an? Afwan. Afwan Okti. Suran, suran. Gak bisa kok kasih hukumannya nanti aja. Yang lain bisa terganggu. Sheila, Cut hanya tegakkan peraturan di sini. Cut, kau itu bukan penegak keadilan. Anak itu hanya mengingatkan kau sama seseorang. Aku, Cut. Jangan kau limpahkan kemarahanku sama dia. Kau mau kayak mereka? Mana mungkin kau mau gak lulus ujian lisan? Apa kau? Cut. Cut. Sheila. Sheila. Ya. Lulus dari ujian. Cemana tadi? Bisa tidak? Ay, tak tahu lah, Sheila. Ay, kuih. Harus pede lah, Manda. Pandai dah? Bismillah aja lah. Wallahu alam. Insya Allah. Sambil kita tunggu hasil kelulusan. Sisila, Sisila. Ini ada surat dari Abu. Hah? Ini buat Uti. Ditunggu di pondok. Sisila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Sheila, gini loh Sheila. Sebelum berpisah, aku punya sedikit surprise buat kamu. Bentar-bentar, tunggu. Kalau aku akan melamar kamu setelah lulus kuliah nanti. Ya. Terima kasih atas perhatianmu, Abu. Sama-sama. Sama-sama. Tapi enggak bisa, Bu. Insya Allah. Aku ini orangnya setia. Aku akan menunggu kamu sampai kapanpun. Bahkan kalau kamu ingin mempercepat semuanya, itu enggak masalah. Gak masalah, walaupun kita harus menikah, tapi sambil kuliah.
Kau ini baik kali ya, Abu ya. Tapi enggak. 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 Oke, kalau gitu aku pergi. Aku pergi. Sudahlah. Tapi kamu enggak mau pikir-pikir lagi. Apa kau ini? Enggak. Ini aku pergi dan kemungkinan aku enggak balik lagi ke sini. Oh begitu? Iya. Ya udahlah, kalau begitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku pergi loh, Sila. Sudahlah. Pergi loh. Coba pikir-pikir sekali lagi aja. Kok ini? Sila, mau kemana, Sila? Sila. Ish. Kamu yakin mau ninggalin aku? Kok ini? Harus berapa kali aku bilang? Enggak. Tidak. Enggak. Sila! Ke ruangan saya! Akhi! Apa yang di situ? Pak Ustad, ini Pak Ustad, saya lagi berjemur. Berjemur, Pak Ustad. Irhal. Assalamualaikum, Pak Ustad. Salam. Kenapa kamu bengong di situ? Piring ini kelemari situ. Ustaz marah sama Ana. Kenapa saya harus marah sama kamu? Kenapa tiba-tiba Ustaz bersikap kasar kayak gini? Ada lagi, Ustadz. Tapi tolong, kalau minta bantuan, janganlah bersikap kasar. Lebih baik saya kasar, daripada beruan sama yang bukan mahrumnya. Daripada beruan sama yang bukan mahrumnya. Gak ada berduaan yang kami tadi. Banyak orang setara kami, Bun. Alasan. Sekarang pun kita berduaannya di sini. Kita bukan mahram. Kalau begitu anak pamit, Ustaz. Daripada anak kena fitnah gara-gara berduaan sama orang yang bukan mahramnya. Permisi. Sila. Saya minta maaf. Saya cuma suka ngeliat kamu berduaan sama laki lain. Tolong dipahami. Terima kasih, Ustadz Rifki. Tapi Ana bisa jaga diri Ana sendiri. Ana hanya akan mendengarkan perkataan suami Ana nanti. Bukan mendengarkan perkataan laki-laki yang gak ada hubungannya sama Ana. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk peringkat kedua dengan nilai rata-rata 7,89 di
diraih oleh Ananda Alfi Bardan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, inilah nilai rata-rata terbaik tahun ini dan diraih oleh anak kami yang akan kita sebutkan berikut ini dengan 8,39 diraih oleh Ananda Marsila Silalahi. Bapak Ibu serta anak kami yang dirahmati Allah, kita mohonkan kepada Ananda Marsila Silalahi untuk menyampaikan sepatah dua kata mewakili dari rekan-rekannya calon alumni tahun ini dari pesantren Al Amanah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali aku menginjakan kaki ke pesantren ini, mungkin aku berbeda dengan santri-santri yang lain, karena aku merasa kalau ini itu bukan jalanku. Tapi ada seseorang yang bilang, kalau kita melakukan segalanya, semuanya karena Allah, insya Allah, semuanya akan terasa ringan. Itu memang betul. Apa yang dibilang oleh bapak saya, almarhum bapak saya, itu betul. Mama bisa bangga sama Sheila.
Semoga Bapak juga bisa bangga sama Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kemana kau? Balik. Balik? Bukannya kau harusnya ke tempat ustazah? Sheila! Apa kamu ngolong Icut ya? Cut! Kau ingat tentang belanga air mata kita? Belanga itu sudah pecah. Ingat kan, Awaka? Cut. Kalau aku mundur, nilai tertinggi posisi keempat bisa gantiin posisiku. Orang itu kau, Cut. Harus tahu apa? Cut, aku kan tahu. Aku nggak mau jadi ustazah. Kau kan yang punya mimpi jadi ustazah di sini? Soal lomba menulis waktu itu, aku minta maaf ya, Cut. Jadi sebetulnya itu mamaku hati anakku. Mama gak bisa lagi dari sekolah kamu. Mbak, udahlah, Mbak. Sheila akan pikirkan caranya, Mbak. Sheila gak akan bikin Bapak kecewa, Mbak. Mama percaya sama Sheila. Itu kenapa aku jadi rajin nulis. Nulis cerpen, nulis artikel, di media. Sewaktu aku tahu ada lomba itu, yang hadiah uangnya lumayan, Cut. Langsung saja lah itu, aku gak bikin-bikin panjang lagi, Sheila. Langsung. Kenapa, Wak, kita cerita? Hah? Sahabat gak perlu ngomong. Sahabat ngerti dengan sendirinya. Itu kan yang kau bilang. Cut, kita ini harus meraih mimpi kita sama-sama, Cut. Ingat itu. Hah, mimpi kau itu menjadi ustazah, kan? Hah? Untuk bantu beban umi kau. Sheila. Dari sana. Pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sheila. Tolong kamu baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menunggunya mengirim surat ini sejak pertama kali aku melihat dia. Assalamualaikum, Sheila. Mungkin seharusnya aku mengirim surat ini sejak lama.
tapi aku tidak punya nyali. Bahkan di saat aku sudah jadi ustadz di sini, mungkin aku cuma menunggu waktu yang tepat seperti sekarang. Saat kamu sudah menjadi ustazah di sini, mengajar bersama aku. Mana? Mau tahu kali. Manda? Anti dipanggil saja Anti. Ada urusan administrasi katanya. Ah, syukur Anti. Apuan. Sheila, mau datang ya? Oh iya. Aku gak lihat itu semua selama ini. Berkat Manda pula, aku tetap ada di pesantren ini. Selalu ada rahasia-rahasia dalam hidup yang gak kita pahami. Sheila. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada yang kebetulan dalam hidup. Mungkin ini pertanda apa yang seharusnya aku lakukan. Saat ini yang terlintas dalam pikiranku cuma kata-kata Bapak. Aku ikhlaskan banyak hal di sini. Karena aku tahu, dalam ikhlas, kita akan dapatkan yang terbaik. Hai. Ayo, cepatlah kau. Eh, mana tadi sebelah kita? Oh, itu. Ha. Yuhu. Mainnya.
Ustaz, kita udah gak berpisah. Hei, ya Allah, Manda. Janganlah begitu. Terlalu mengikuti perasaan itu gak bagusnya. Hei, hei. Coba rampe, berhubungan gak? Harus itu. Aku sadar. Aku amat jauh dari kata sempurna. Tapi aku selalu berusaha untuk bergerak atas nama Allah. Permintaan Ustadz belumlah menggerakkan hatiku. Maafkan aku. Mungkin waktunya yang belum tepat. Mungkin ini saatnya aku memperbaiki diriku. Agar nanti aku menjadi tulang rusuk yang kokoh. Untuk seseorang yang tulang rusuknya aku curi saat itu. Kalaupun perjalanan itu metafor kehidupan, aku gak lagi takut buat ditinggalkan atau meninggalkan. Karena aku tahu, semua perjalanan menuju satu tujuan, menujumu, ya Rob. Sempat undang-undang Yoni. Sheila, ada yang kirim salam dengan awak kah? Awak kah pasti tahu lah orangnya siapa. Dia juga golong menikah. Kita mencintai segala sesuatunya karena asma Allah, kita gak akan pernah kenal yang namanya kecewa atau sakit hati. Aku jadi